Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang dapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Menjadi orang yang dibutakan tidaklah menyenangkan. Kejutan-kejutan itu sangat mencengkelkan ketika kita merasa seseorang seharusnya memperingatkan kita. Tolong pastikan Anda memberitahu saya tentang hal ini lain kali. Adalah kalimat yang sudah tidak asing lagi. Ketika menyangkut pertanyaan tentang akhirat, jika kita dibutakan, tidak ada yang bisa disalahkan kecuali diri kita sendiri. Kristus telah memberi kita peringatan yang lebih dari cukup. Baik kematian maupun kedatangannya dalam kemuliaan untuk menghakimi umat manusia, seharusnya tidak membuat kita lengah. Kunci dari kesiapsiagaan terletak pada nasihatnya kepada para muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudara-saudari, bayangkan sukacita Yesus saat menyambut salah satu hamba yang baik dan setia ke surga. Dia berkata bahwa dia akan mendudukkan kita dan menghidangkan makan malam. Gambaran yang indah itu mengingatkan kita bahwa kerja keras untuk menjadi setia tidak akan kekurangan pahala. Lebih dari itu, hal ini menunjukkan rasa terima kasih Yesus, sang guru menjadi hamba bagi para muridnya yang setia. Setelah semua yang telah Tuhan lakukan untuk kita, apalagi yang akan kita lakukan selain memberikan sukacita kepada Kristus atas kesetiaan kita. Saudara-saudari, Yesus berbicara tentang tuan rumah yang mungkin akan tiba pada tengah malam atau dini hari. Bersetia bukanlah sebuah hubungan asmara atau sekejap mata. Kita tahu bahwa akan ada pasang surut saat-saat di mana kita harus maju dua langkah dan mundur satu langkah. Melalui itu semua kita dipanggil untuk bertahan. Menempuh perjalanan itu tidaklah mudah, tetapi betapa indahnya hal itu. Santo Yohanes Paulus II memberi kita contoh ketekunan yang tak terhapuskan. Ketika kita mendengar bahwa ia telah meninggal dunia, kita semua merasakan kesedihan. Sampai kita membayangkan sukacita, membayangkan pelukannya dengan Tuhan yang sangat ia cintai. Semoga teladannya menjadi saksi bagi kita untuk bertekun, untuk tetap berpegang teguh pada komitmen kesetiaan sampai Tuhan memanggil kita pulang. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resah.